Selamat datang di Panti Jompo, semuanya tua rupa-rupa warnanya. Nyanyian pernah saya dengar ya? Iya. Oke Pak, saya mau bilang sesuatu sama Bapak. Boleh. Kalau selama ini tuh saya sibuk, saya kerja, karena saya nggak pernah ada di rumah. Jadi saya mau nitipkan orang tua saya sama Bapak. Oh, jadi orang tuanya mau dititipin di sini? Iya Pak. Itu orang tua apa helm? Bukan helm Pak, itu orang tua saya karena di rumah udah nggak keurus Pak. Ya maksudnya gini ya Mbak ya. Makan dari kecil itu diurusin, dibesarin sampai sekarang sudah besar. Kenapa sekarang di hari-hari tuanya gantian Mbak yang ngurusin orang tuanya, sebagaimana orang tua Mbak dulu ngurusin Mbak dari kecil, malah mau dititipin. Takutnya dititipin di sini banyak orang tua yang lain, kalau ketuker mana? Lagian di sini orang tuanya semua udah pada metik. Kok metik Pak? Ya metik udah nggak ada giginya. Ngelos aja ya. Iya. Aduh, ya maaf Pak, daripada di rumah nggak keurus, lebih baik saya titipin karena di rumah tuh nggak ada orang lagi Pak selain saya gitu. Oh. Gitu loh. Ya udah. Orang tuanya mana? Ada Pak. Ada. Ayah. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayah. Nah. Jawab dong. Udah. Waalaikumsalam. Kalau assalamualaikum jawabnya. Waalaikumsalam. Iya, tadi kan udah ya. Selamat pagi. Bapak selamat datang di Panti Jompo rupa-rupa orangnya. Tahu aja. Kayak orang tuanya. Iya. Jadi apa kabar Pak, sehat? Hah? Sehat? Ya, alhamdulillah sendiri aja. Bukan Pak. Iya, Bapak usianya berapa sekarang? Hah? Usianya berapa? Iya. Udah meninggal waktu dia umur dia 8 tahun. Ayah umurnya berapa tahun? Ayah umurnya berapa tahun? Oh, belum kawin lagi. Bukan. Mbak, saya mau nanya ya. Begitu. Capek ngomongnya. Ini bapaknya kupingnya dicor. Disumpel Pak. Iya. Udah nggak denger lagi ya, Pak. Ya, Bapak jadi mau ditinggal di sini. Maaf sekali Pak ya, tempatnya udah penuh Pak. Alhamdulillah, kalau begitu mah emang enak di sini ya. Ya di sini sih baik tempatnya, tapi maaf Bapak nggak bisa masuk dulu. Oh kalau gitu mah saya nggak usah pakai AC, udah tua. Ayah, di sini udah nggak diterima lagi, udah penuh. Yang bener, banyak ceweknya. Bukan banyak cewek. Iya. Aduh. Aduh. Mbak Deni. Hati-hati jatuh. Ayah aku dong yang dituntun. Ayah sakit. Sakit tuntun. Aku mau nitipin ayah aku bisa kan? Oh iya. Ayah kamu kesini dong, kok kamu mempet sama ayah lain? Iya. Itu anak saya. Bukan. Anak saya itu. Oh jadi Mbak mau nitipin papanya di sini? Iya bisa kan ya? Oh yaudah kalau gitu nanti akan saya urus semuanya. Bapak mulai nanti malam langsung tinggal di sini ya Pak. Ayah. Sebentar. Tadi lu bilang katanya udah penuh, Bapak gua taruh di sini. Ngapa kira ini ada? Bisa masuk. Makasih. Kan? Sampai bilang gua enggak mau sama dia. Emang susah ini. Punya orang tua kupingnya dicor begini nih. Coba. Di sini kata tadi dia bilang penuh. Gua lebih tahu mana yang jelek sama yang mana yang cakep. Bodoh amat. Makanya aku. Emang mau dititipin di sini juga, Bapak? Iya. Oh, mau dititipin di sini. Emang sakit? Oh, sakit. Aduh. Biarin aja. Udah. Oh iya.
Lu ngapain? Lu ngapain di sini? Lu pengen tidur di situ. Kaki-kaki malah diangkut. Pak, gimana, Pak? Lumayan tuh, Pak, agak baru, Pak. Ya. Udah ada orangnya. Lalu konsleting. Ya. Ada variasi. Ada variasi. Ya? Acong luar biasa, Pak. Ya. Totalitas ya, Acong ya. Ya. Terus gimana, Pak? Saya, Pak. Oke. Okay. Jadi, Mbak, bisa, Mbak, ya anaknya tinggal di sini. Aduh, baik banget sih. Heeh, benar. Eh, ya. Saya yang mau tinggal bukan anak saya. Oh, saya. Ya, Bapak bisa tinggal di sini. Kita ada belakang yang kosong. Ada ya? Di mana itu tempatnya? Kebon, Pak. Jangan dong, Pak. Jangan di kebon. Enggak banget. Ya udah, pokoknya Bapak bisa tinggal di sini. Mbak juga bisa tinggal di sini. Oh, saya juga bisa. Jadi orang tua saya bagaimana? Waduh, nih. Ya udahlah, kalau gitu Bapak tinggal boleh, di kebon. Boleh. Bapak, kalau tidur sukanya gelap kan? Hah? Tidur sukanya gelap. Sekarang sih sendirian kalau ada. Kenapa kagak nyambung? Makanya budek. Sama yang cakep sama anak saya nyambung. Ini anaknya yang gak nyambung. Ditanya Bapak tidurnya sukanya yang gelap kan? Oh iyalah. Kalau gitu pas, kalau gitu. Ya ada gudang kosong di belakang Pak. Jadi Bapak bisa tidur di situ. Makasih. Ya. Makasih. Ya. Kamu kenapa kok orang tuanya ditaruh di sini? Iya, soalnya aku sibuk kerja nih, Bang. Sekarang kasihan Bapak aku tuh makannya banyak. Ya suka belepetan. Kadang makan kalau pakai tangan dia suka lupa pakai kaki dia pakai tangan. Kan? Jadi enggak ada yang ngurusinnya kan Bapak gitu ya, Kak? Enggak gitu. Enggak gimana-gimana. Itu namanya miun. Pikun. Pikun tuh denger. Pak, kalau yang suka lupa-lupa bukan miun. Apa? Pikun. Iya, iya, iya. Pikun. Apa, ya, Pak? Apa? Pikun. Tahu kan? Tahu kan? Enggak. Jadi saya di sini enak ya, terjamin semua. Enak makannya. Semua terjamin semua. Boleh, ya. Hari ini bisa ya, Pak? Iya, bisa di sini. Di sini. Hari ini, Pak. Kenapa? Saya kan harus persiapan. Emang Bapak mau siapin apaan? Buat pernikahan kita kan? Ayah, siapa yang mau kawin sih? Enak aja yang kawin. Punya mantu. Ayah di sini mau dititipin. Hah? Mau dititipin. Udah lu anak kecil mana tahu. Jangan mau sama dia. Masa sama aki-aki? Enggak boleh ya, Pak ya. Jangan. Sama siapa? Sama saya aja, ayo. Enggak apa-apa kan, Bapak. Udah lah, Bapak. Nanti Bapak kan akan tinggal di sini. Iya. Bapak lebih baik lihat-lihat aja dulu di belakang. Lihat apa itu? Ya, ini ada semuanya, tempat tidurnya, makannya, tempatnya ya. Ya udah sana aja. Udah ya. Kakek, pulang kakek. Ayo udah, pulang. Kalau begitu saya balik dulu dah. Ini enggak usah. Apa? Ayo kita balik ke masa ya. Pulang. Anda. Saya berdua pergi ini ya. Ayo Aki. Ayo. Udah sana. Aduh, punya orang tua capek tuh. Aduh.